Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And in this video, I will explain to you how to count the percentage yield and percentage purity. Okay, and the first, the question, we will answer the question about the percent yield. Okay, the percent yield is contained about theoretical yield and then actual yield. Okay, the theoretical yield is the maximum amount of the product that could be formed from the given amount of reactants. Okay, so the theoretical yield is itu adalah theoretical yieldnya ya. Itu kita bisa peroleh yaitu berdasarkan hasil perhitungan dari rumus stoichiometrinya. Okay, sedangkan actual yield is the amount of product that is actually formed when the reaction is carried out in the laboratory. Okay, jadi actual yield ini itu kita peroleh itu adalah berdasarkan hasil praktikum kita. Jadi seberapa yang kita dapatkan itu adalah ya actual yieldnya. Sedangkan kalau theoretical yield tadi itu adalah hasil dari perhitungannya. Jadi maksimumnya itu harusnya dapatnya segini, kayak gitu. Okay. So the percentage yield is the ratio of the actual yield to the theoretical yield, the expressed as a percentage. Okay, so the formula about how to count the percentage yield. Okay, a percentage yield we can see it, percent yield. Okay, so percent yield. Okay, is the theoretical. Sorry, the actual. Okay, the actual yield divided theoretical yield times 100. Okay, the question is when reaction of 1.274 gram of iron 3 oxide with excess carbon 0.796 gram iron metal was obtained according to the equation. Okay, this is the equation. What is the percentage or percent yield? Okay, so the nih. Jadi kita buat di sini ini dari persamaan reaksinya ya. Oke, teman-teman ingat nih. Kalau ada persamaan reaksi, yang pertama sekali yang harus kita lakukan, oke, the first we will balancing the equation. Oke, jadi pertama sekali kita balancing dulu ininya persamaan reaksinya. Oke, jadi ini iron 3 oxide-nya dengan C ini menghasilkan besi iron sama CO2. Oke. Di sini kan besinya ada 2. Di sini ada 1. Oke, supaya sama berarti ini dikali 2. Terus di sini O-nya 3, ini O-nya ada 2. Berarti supaya sama kan sama-sama sama 3 atau sama-sama berapa gitu. Kalau di sini 3, ini kalau kita jadikan 3, berarti ini dikali 1,5, ya kan? Teman-teman ingat, kalau misalnya untuk menyetarakan reaksi, kalau bisa dan harusnya, seharusnya, itu persamaan reaksinya atau koefisiennya harus kita jadikan bilangan bulat. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya 1,5 berarti itu pecahan dong, ya kan? Berarti lebih gampangnya nih kita cari KPK ini 3 dan 2, berarti 6, ya kan? Supaya ini 6 berarti ini harus dikali 2. Oke, sedangkan ini harus dikali 3. Oke. Berarti kalau ini dikali 2 berarti pengaruh dong jumlah Fe-nya, ya kan? Di sini Fe-nya ada berapa? 2 dikali 2 jadinya 4. Sedangkan di sini ada 2. Berarti ini dikali 2 jadinya 4. Oke, kita cari C-nya. Di sini C-nya ada 3, sedangkan di sini ada 1, berarti ini dikali 3. Oke, udah sama ya. Oke, jadi di sini persamaan reaksinya, ini massanya ya, kita buat dulu nih, mass-nya, berarti ini 1,274 gram, sedangkan metal yang dihasilkan adalah ini, yaitu 0,796 gram. Oke, jadi percentage ini itu udah menunjukkan ini, seberapa persenkah keberhasilan kita dalam suatu praktikum, kayak gitu. Hasil yang kita dapatkan apakah sama dengan teorinya, kayak gitu ya. Jadi di sini yang harus kita cari apanya, gitu. Jadi ini kan
actual yield-nya, jadi produk yang dihasilkan kan segini. Oke, jadi ini adalah actual yield-nya. Jadi ini kita buat AY. Oke, jadi ini adalah actual yield-nya yang diperoleh dari hasil praktikum. Berarti sekarang tugas kita apa? Yaitu mencari theoretical yield-nya. Oke, di sini diketahui mass dari reaktannya yaitu 1,274. Berarti teman-teman lihat nih, kalau ada mass, berarti kita bisa cari. Oke, good. Berarti kita cari mol-nya dulu. Oke, jadi kita cari mol-nya dari Fe2O3. Oke, teman-teman singkat rumusnya? Oke, good. Yaitu mass per molekul relatifnya. Mass-nya yaitu 1,274. Oke, ini teman-teman bisa hitung ya nilai MR-nya. Jadi setiap elemen itu dia memiliki atom relatif mass-nya. Kayak gitu. Jadi nanti tinggal dijumlahin aja. Ini MR-nya itu dari apa namanya? Si Fe2O3 itu nilai MR-nya ya. Jadi kalau Fe itu kan 58 berapa ya? 55,85 gitu. Jadi 55,85 terus nih 159,7. Oke. Berarti kalau ini kita bagi hasilnya 0,008 mol. Oke, nih berarti molnya ini adalah 0,008 mol. Oke, kalau misalnya molnya ya, kalau dalam persamaan reaksi ada salah satu yang diketahui molnya, berarti yang lainnya kita bisa cari molnya, yaitu dengan menggunakan perbandingan koefisien. Oke, kita mau cari Fe ya, berapa mass theoretical-nya, kayak gitu. Berarti ini karena diketahui molnya, berarti kita bisa cari molnya ini. Kayak gitu, yaitu dengan perbandingan koefisien. Yang kita cari adalah iron, Fe, berarti koefisiennya ya, yaitu 4, dibandingkan dengan koefisien dari ini, yang iron trioxide, yang sudah diketahui, mol-nya, berarti koefisiennya ada 2, dikali dengan mol-nya, yaitu 0,008. Berarti ini 2 kali lipatnya ya, ini kan kesini kan 2. Berarti ini 0,016. Oke, terus setelah itu, setelah kita dapat mol-nya, ya kan, dapat mol-nya, terus apa lagi yang kita cari? Oke, teman-teman ingat, kalau kita dapat nilai mol-nya, berarti kita bisa cari mass-nya, ya kan? Ini aja rumusnya, jadi kalau mass ditanya, berarti mol dikali MR. Oh iya, ini kan karena ini elemen ya, berarti dikali AR. Berarti mass dari iron itu sama dengan molnya dikali AR-nya, atomic relatif dari iron. Berarti molnya 0,016, sedangkan atom relatif mass-nya dari Fe itu, iron itu adalah 55,85. Oke, ini hasilnya yaitu 0,8936 gram. Oke, jadi ini adalah TY-nya, yaitu theoretical yield. Oke, setelah kita sudah dapat, berarti kita tinggal masukin ke rumus, ya kan? Jadi, percent yield sama dengan aktualnya tadi 0,796 dibagi dengan ini, theoretical yield-nya 0,8936 kita kali 100. Oke, jadinya sama dengan 89,07%. Jadi keberhasilannya yang dari teori hasil perhitungan seharusnya massa yang diperoleh itu yang airnya ya itulah 0,89, tetapi di laboratorium kita dapatkan aktualnya ini ya yaitu 0,796. Jadi persennya itu yang keberhasilan kita itu 89%. Oke. Jadi tingkat keberhasilan ini dipengaruhi beberapa faktor. Bisa jadi trial and error, misalnya kita kurang bersih membersihkan alat-alatnya, perlengkapannya, atau salah pengukuran atau hal lainnya kayak gitu. Oke. And then sekarang kita cari yang percentage purity. Oke, nih. Kalau percentage purity, oke, tadi kan percentage yield ya. Jadi, percentage purity tell us how pure a sample is. Jadi, seberapa murnikah sampelnya itu. Kayak gitu, atau seberapa murnikah reaktannya yang digunakan untuk menghasilkan produknya. Gitu. Jadi, percent purity, jadi kita bisa cari nih ya. Nih. Jadi percent purity can be calculated
by taking of mass, okay, mass pure sample and divide it by the mass, okay, by the mass the impure sample, okay, times 100. Okay, this is the how to calculate percent purity. Okay, the question is 2.2 gram of CA2 is produced when dilute hydrochloric acid is added to 7 gram of contaminated barium carbonate. Calculate percent purity of barium carbonate. Oke, jadi ke sini berarti yang harus kita cari dulu apa aja yang diketahui, gitu. Dan lihat nih, ini kan belum ada persamaan reaksi ya, jadi kita harus buat persamaan reaksi dulu. Katanya CO2 ini itu diperoleh dari hasil reaksi, yaitu HCl dengan barium karbonat. Berarti kita buat dulu reaksinya, yaitu barium karbonat reaksi dengan HCl. Ini akan menghasilkan BaCl2. Ditambah CO2 ditambah H2O. Oke, ingat ya, kalau ada equation kita harus balancing atau menyetarakan reaksinya dulu. Oke, di sini Cl-nya ada 2, berarti ini ada 1, ini harus 2 supaya sama. H-nya di sini ada 2, ini juga ada 2, udah sama. Ba-nya sama-sama 1, C-nya di sini 2, 3. Oke, udah sama. Terus kita buat dulu nih. Ini dihasilkan yaitu 2,2 gram. And then ini yaitu barium karbo oksid. Mass-nya ya 7,01 gram. Oke. Di sini kan yang mau kita cari yaitu how pure a sample. Jadi sampelnya kan barium karbonat ya. Berarti ini adalah mass-nya dari sampelnya, yaitu ini mass impure-nya. Oke, gitu. Oke. Jadi ini adalah mass impure. Oke, jadi kita udah ketahui nih bahwa mass impure-nya adalah 7,01. Berarti yang harus kita cari adalah mass pure-nya. Berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan produk yang udah dihasilkan. Jadi ini 2,2 gram. Ingat kalau misalnya ada mass, kita bisa cari mol-nya. Berarti mol dari CO2 sama dengan massa per mass per mR. Mass-nya yaitu 2,2, mR-nya yaitu 44, berarti ini mol-nya 0,05 mol. Oke, okay. Jadi ini mol-nya atau ini sama dengan 0,05 mol. Oke, okay. Ingat ya tadi ya, kalau misalnya dalam satu persamaan reaksi yang sudah balancing ada mol, kita bisa cari mol yang lain, yaitu dengan pakai perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, ini juga koefisien 1, berarti ini juga molnya pinter. Jadi molnya sama dengan 0,05 mol. Oke, kalau udah dapat molnya, berarti kita harus cari nih mass-nya, ya kan? Ini kita cari mass pure-nya ya, berarti cari mass pure dari barium carbonate itu berarti sama dengan mol dikali molekul relatif. Oke, molnya yaitu 0,05, molekul relatifnya dari barium karbonat itu adalah 197,3. Oke, ini kalau kita kali yaitu hasilnya 6,865 gram. Oke, kita udah dapat mass pure-nya, kita udah hitung ya, sedangkan tadi mass impure-nya itu kita peroleh dari soal. Berarti setelah itu kita masukin ke percent purity-nya, ke rumusnya. Berarti percent purity sama dengan mass pure-nya yaitu 6,865 dibagi dengan mass impure-nya yaitu 7,01 dikali 100%. Berarti ini sama dengan 97,93%. Oke, jadi ini kemurniannya itu 97%. Oke, jadi udah mendekati 100 ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan percentage purity and theoretical and then percent yield. Oke, jangan lupa please subscribe and share. Oke, supaya semua orang yang masih belajar ini supaya bisa
apa kita sama-sama saling belajar. Oke. Bye bye. Terima kasih.